Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi, saudara sekalian, dalam kesempatan yang penuh dengan barakah ini. Akhlak di dalam Islam bukanlah sesuatu yang bersifat pasif. Akhlak dalam Islam bukanlah dalam bentuk kita hanya menunjukkan wajah yang manis, kita hanya bertutur bicara dengan kata-kata yang indah, kita hanya mengelakkan diri daripada menyakiti perasaan orang lain. Bukan itu sahaja, saudara sekalian. Malah, akhlak dalam Islam ialah sesuatu yang bersifat sangat aktif. Akhlak dalam Islam, dalam erti kata, kita melakukan dan mengusahakan sesuatu yang memberikan kebaikan kepada orang lain, yang meringankan kesengsaraan hidup orang lain, yang mendatangkan kebahagiaan di dalam hati orang lain. Kita perhatikan hadis-hadis yang begitu banyak yang kita dapati daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tentang pentingnya kita sebagai contoh menghulurkan makanan kepada orang yang memerlukan makanan. Mengusahakan agar mereka yang haus mendapat bantuan minuman. Mereka yang kekurangan pakaian sebagai contoh dibantu dan dihulurkan apa sahaja yang kita mampu untuk dapat menutupi keperluan tubuh badan mereka. Begitu juga kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan agar kita sebagai umatnya menjaga adab persaudaraan hingga ke peringkat kalau ada seorang saudara kita yang sedang sakit, kita usahakan untuk dapat menziarahi dan melawatnya. Malah apabila berlaku sesuatu kematian di dalam masyarakat, kita ditunjukkan contohnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda turut sama menghadiri salat jenazahnya. Baginda turut sama dan malah baginda mengajak para sahabat yang lain. Kita juga turut sama diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengiringi sesuatu jenazah itu sampai ke tanah perkuburan. Malah akhlak Islamiah yang dianjurkan kepada kita menuntut supaya kita turut mengusahakan meringankan kesedihan dan mungkin penderitaan yang sedang dialami oleh keluarga si mati tadi. Subhanallah. Alangkah indah ajaran agama yang didatangkan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin menjadi umat yang berakhlak dalam erti kata kita memberi sumbangan kepada kehidupan orang lain. Kita ingin menjadi umat yang berakhlak dalam erti kata kita menyentuh kehidupan dan hati orang lain, membawakan kebahagiaan, kegembiraan ke dalam kehidupan masyarakat. Dan kebaikan-kebaikan seperti inilah yang menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang unggul dan cemerlang. Kenapa? Kerana akhlak kita didorong oleh kasih sayang. Kerana akhlak kita bukan akhlak yang pasif. Sebaliknya, kita mempunyai akhlak dan budi pekerti yang aktif, yang mencari peluang yang sedia ada di mana sahaja, bila-bila masa sahaja untuk melakukan kebaikan ke dalam kehidupan orang lain. Semoga pertemuan kita ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan Ramadan ini memberikan kita peluang dan kesempatan mempertingkatkan lagi akhlak kita yang sedia mulia ini. Alhamdulillah dan mudah-mudahan kita bertemu di dalam kesempatan yang akan datang.